الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقين. Maka amalkanlah zikir la ilaha illallah Bapak Ibu. Siapa yang mengamalkan zikir la ilaha illallah, maka selamatlah dia dunia dan akhirat. Apa sebabnya? Allah katakan apa? La ilaha illallah kalami wa ana huwa. Man qala hada khala hisuni amana iqabi. Bahwa zikir la ilaha illallah itu adalah kalamku dan akulah ia, kata Allah. Siapa yang mengamalkan la ilaha illallah, maka dia masuk ke dalam bentengku. Siapa yang masuk ke dalam bentengku, amanlah ia dari azabku dunia sampai akhiratnya. Jadi tergantung kita Bapak Ibu. Mau berapa kuat, mau berapa kokoh benteng Allah itu pada diri kita, tergantung kita mengamalkannya. Maka mengamalkan zikir la ilaha illallah, amalkanlah dengan zikir syariat. Aduh. Jadi mengamalkan zikir la ilallah itu dengan zikir syariat Bapak Ibu. Jadi kalau mengamalkan zikir syariat, sini letaknya. La ilaha illa Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena dia adalah zikir syariat, dilafazkan, maka dihunjamkanlah la ilaha illallah itu ke dalam hati. Agak keras gitu ya Bapak Ibu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, jadi biar apa? Andai kata kalbu kita ini ada karatannya, ya, ada penyakitnya, maka dengan mempalukan kalimat zikir la ilaha illallah, ini akan hancur Bapak Ibu, akan tanggal dia karatan-karatan itu. Sama Bapak Ibu, awak ke menanam ladu di ladang awak, kalau tanahnya itu tandus, gersang, masih Bapak Ibu, kariang, tambah kerontang leh. Tanam ladu leh, kenapa tumbuh itu? Nggak, namun tumbuh dipangakan lulu tanah itu. Di cangkua diayunkan, jadi lambian cangkua itu gak karis deh. Di lambian cangkua itu, dantang bunyi pak gitu kan. Cangkua tadi sampainya gembur. Hati begitu. Ketika hati itu tandus gersang, sulit masuknya hidayah, sulit dapet mahabbah tadi, agak dipalukan gak kancang deh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalaulah lunak, alah gemburnya tanah tadi di cangkua, dikisai-kisai dengan tangan doa, pacar-pacar, mingka-mingka, baru tanam di situ, hidupnya lah dulu tuh mak. Hati ketika sulit untuk bermahabbah, hati sulit untuk bermusyahadah, karena hati ini tandus, masyaknya, dipalukan agak karis kete. Ala mulai lunak, la mulai bermahabbah, la berkecucuran ayam atuwa, la menangi nyawa. Ya, karena Rasul katakan, ya, kalau mata ini sulit mengeluarkan air mata, itu bertanda hatimu kereh. Iya, kereh. Oleh ada hati basi. Tidak ada hati basi, yang ada hati batu. Ke suatu kalbu. Ya. Makanya kalau hati batu itu payah dibentuk Bapak Ibu. Tengoklah batu cincin. Bongkan batu gadang itu biasanya berdarahnya habis itu mah. Tapi kalau basi bisa menjadi ikonnya apa nama kau? Wah, kenal pot. Apa nama? Tripod. Bisanya menjadi kursi, bisa jadi meja, bisa jadi pagar. Itu kalau hati basi. Tapi Allah tidak menggambarkan hati basi itu. Hati batu. Apa masarahallahu sadrahu lil islam fahu ala nuri min rabbihi fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin, kata Allah. Samakah kata Allah, orang yang hatinya aku masukkan hidayah dan petunjuk dengan orang yang hatinya tidak ada hidayah petunjuk, samakah orang yang hatinya membatu daripada orang yang hatinya tidak membatu? Tentu enggak sama Bapak Ibu. Makanya Allah bilang, fawailul lil qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Maka celakalah bagi manusia yang hatinya telah menjadi batu karang, sehingga dia lupa dan lalai mengingat akan Allah. Ulaika fi dhalalin mubin.
mereka lebih sesat daripada hewan ternak, kata Allah. Lebih sesat lagi. Sesatnya bagaimana? Ulaika fi dolalim ba'id, mereka itu sesat yang sangat jauh sekali, kata Allah. Ah, jadi palukan dengan zikir, Bapak Ibu. Ah, kalau udah lunak, baru kita lembut bermain zikirnya. Amalkan juga zikir la ilaha illallah, tapi dalam bentuk zikir tarikat. Lihat. Kalau zikir tarikat itu tak perlu lagi la ilaha illallah. Cukup ambillah lapas Allah ini, jadikanlah menjadi zikir kolbu, zikir hati. Allah, Allah, Allah. Ini Allah maksud. Uzkurullaha zikran kathira. Sebutlah Allah, Allah sebanyak-banyaknya. Palukan ya. Walaupun kita menyebut Allah, Allah dalam hati, hakikatnya Bapak Ibu mengamalkan zikir la ilaha illallah, tapi dalam bentuk zikir hati. Nah, kalau yang la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir tubuh, itu yang disebut zikir syariat. Kalau Allah, Allah itu namanya zikir kolbu, yang katakan zikir tarekat. Nah, lebih halus lagi, sampai hati kita itu berbunyi dengan sendirinya, Allah, Allah, Allah. Nah, nanti terdengar sama Bapak Ibu, ya telinga ini berzikir, mata berzikir, rambut berzikir, kulit, tangan berzikir, Bapak Ibu. Itu menandakan zikir ismu zatnya, zikir Allahnya telah hidup di dalam jiri Bapak Ibu tuh. Telah hidup berzikir. Andai kata Bapak-Bapak ini pangkas rambut, karena rambutnya ada panjang, lalu dipangkas, rambut yang dipangkas tadi, yang berserakan itu, dia berzikir tuh, Allah, 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 Allah. Berzikir Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah enggak merasakan bahwa batang tubuhnya ini hidup zikirnya, kulitnya, dagingnya, uratnya, tulangnya, darahnya, rambutnya. Pernah enggak mendengarkan zikir itu? Ah, kalau alundanga dangakan elo-elo, menanganya itu dengan telinga batin. Dengan telinga rohani menanganya. Ah, tuh. Enggak begitu anu. Ah, tuh. Hidup dengan sendirinya. Inilah zikir ismu zat. Ah, setelah itu amalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat. Nah, nih. Zikir hakikat ya. Itu cukup mengambil kalimah hu. Hu. Itu maksudnya huwal awalu, huwal akhiru, huwal akhiru, huwal batinu. Cukup hu. Itu yang katakan zikir nafas. Ya, zikir nafas itu hu Allah. Jadi masuknya hu, keluarnya Allah, tapi dengan rasa Bapak Ibu. Dengan rasa. Ya, jangan dilapaskan. Kalau dilapaskan mereka nak lalu-lalu Ibu dah mengigau mah. Allah. Di mana Ibu belajar kok? Di majlis tauhid yang diajarkan siapa? Ustaz itu sasek tuh. Hah? Biasa lalunya lama ya, gini lah. Habis itu nata-nata ngaji lah itu. Ragu lu udahnya, itu ragu lu ini itu. Ah, dengan rasu Bapak Ibu mambiknya itu. Ah, dengan rasu. Hati dengan rasu itu. Sebab apa? Siapa yang tidak tahu zikir nafas? Apa kata Nabi? Man akhrajan nafasin bighairi li zikrillah fahuwal mayit. Dunal baqarah kal hinjir. Barang siapa yang napas keluar masuk, yang turun naik, tidak ingat dia akan Allah. Tidak berzikir dia kepada Allah. Yang keluar masuk, yang turun naik ini. Bahwal mayit, maka itu adalah bangkai. Nah, pakai jubah pun lah dia, pakai baju rancak pun dia, pakai dasi pun dia. Kalau tak tahu dia keluar masuk ini berzikir, itu bangkai itu. Bangkai apa kata Rasul? Dunal baqarah, bukan bangkai sapi, tapi khinjir, bangkai kondiak bin celek alias babi. Orang yang turun naik nafas yang tidak berzikir itu babi itu kata Rasul. Inilah rahasia mati, dan itu pula lah yang dikatakan rahasia itu. Apa kata Rasul? Masalul lazina yazkurunallaha wa lazina yazkuru masalul hayyul mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang yang lalai tidak mau berzikir kepada Allah.
seperti perumpamaan orang yang hidup dengan orang yang mati, Bapak Ibu. Jadi orang yang hidup itu orang yang berzikir, orang yang ingat berkekalan dengan Allah, itulah orang yang hidup. Sedangkan orang yang mati adalah orang yang lalai, tidak mau berzikir kepada Allah. Walaupun dia itu hidup, walaupun dia bisa memandang, melihat dan mendengar, walaupun dia bisa melangkah, tapi kalaulah dia tidak berzikir kepada Allah, itu adalah bangkai itu. Bukan bangkai sapi, tapi bangkai babi. Itu yang maksudnya. Ini yang mesti dipahami. Zikir itu mainnya. Pernah enggak napas Bapak Ibu itu berhenti ya? Nah, kalau berhenti bakal pedo mah. Makanya jangan lupa bango. Aduh. Itu mengamalkan zikir la ilaha illallah dalam bentuk zikir hakikat yang disebut namanya zikir nafas. Kemudian amalkan zikir la ilaha illallah itu dalam bentuk zikir ma'rifat. Zikir ma'rifat kena ada lagi Bapak Ibu. Karena zikir itu bukan melafazkan. Zikir itu bukan menyebut. Tapi zikir itu betul-betul hanya ingat saja lagi. La sautun wala harfun bil haqqi illallah. Tidak ada suara, tidak ada lafaz, melainkan yang ingat itu hanya Allah. Ingat itu maksudnya sadar Bapak Ibu. Paham kita, mengerti kita bahwa yang Allah itulah sebenarnya yang hu itu. Yang enggak bisa disebut dengan lafaz dan suara, yang tidak bisa disebutkan dengan kata-kata. Itulah diam. Diam di dalam paham, paham di dalam ingat, ingat di dalam sadar tuh. Ini dia. Kalaupun kita lafazkan la ilaha illallah, kita sebut Allah Allah, tapi kita tidak ingat yang sebenarnya, maka itu dikatakan baru melafazkan kelima zikir. Baru itu disebut namanya menyebut kalimat zikir, tapi belum berzikir. Yang zikir itu ingat dan sadar dirinya bahwa dirinya inilah nyatanya dirinya Allah itu, yang tidak bisa disebut dengan kata-kata. Itu yang disebut namanya ingat. La yasurullah illallah. Tidak ada yang bisa ingat Allah melainkan Allah. Itu maksudnya tuh. Hening di situ Bapak Ibu. Bukan hening tidak bicara, bukan hening tidak berbuat. Tetap kita memandang, mendengar, berbicara dan berbuat, tapi kita sadar yang memandang, mendengar, berbuat itu hanya diri dia semata-mata. Allah lah yang menyatakan akan kesempurnaan dirinya yang maha suci, yang maha terpuji dan yang maha besar. Innani anallah la ilaha illa ana. Akulah Allah itu, tidak ada diri yang lain lagi selain daripada aku. Akulah yang Tuhan itu. Nama aku adalah Allah. Jadi Allah itu namanya. Allah itu bukan Tuhan. Ingat, Allah itu bukan Tuhan. Allah itu nama daripada Tuhan. Kalau Allah itu nama daripada Tuhan, lalu yang Tuhan itu yang mana? Yang Tuhan itu adalah dirinya. Dirinya itulah yang Tuhan, yang disebut namanya dengan Allah. Panggillah namanya, tapi yang dituju itu adalah dirinya. Tujulah dirinya, tapi serulah namanya. Kena nama dengan diri itu Esa dia. Al-Ismu wal-Musamma wahid. Nama dengan diri yang punya nama satu. Tidak mungkin namanya di sini, ya, dirinya di situ. Tidak mungkin Bapak Ibu, satu Esa dia. Begitulah pandangan kita itu. Namun setiap nama pasti ada orangnya. Setiap nama ada dirinya. Ketika kita mengatakan Allah, Allah, la ilaha illallah, tahu kita inilah orangnya itu. Ini yang bernama Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang pantas diibadati, yang pantas dituju, dicari dan dinyatakan. Illallah, hanya Allah. Siapa Allah itu? Itulah Muhammad Rasulullah. Maka Allah itu namaku. Muhammad itu nama daripada wujud diriku. Adam itu nama daripada rupaku. Insan itu nama daripada rahasia diriku. Akulah yang sifat asmana afal berdiri dengan sendirinya. Itu maksud makanya diam. Diam itu karena kita sudah paham.
Diam itu karena kita sadar. Diam itu karena sudah mengerti bahwa kita inilah nyatanya diri Allah. Kalau kita ini nyatanya diri Allah, maka sesungguhnya kita inilah yang Allah itu. Tapi tak boleh disebut man arafallah fahuwallah. Siapa yang telah kenal Allah, maka dia Allah itu. Man arafallah kala lisanahu. Siapa yang telah kenal Allah, maka keluh lisannya. Tak boleh lagi menyebut aku Allah. Tak boleh mengaku-ngaku Allah. Diam. Jadi tidak ada bahasa pengakuan, tidak ada ingin jadi Tuhan di situ. Diri kita dari sejak mulai jadinya tidak ada yang ada, hanya Allah. Maka kalau kita ingin melihat yang berarti, Bapak Ibu, kita ingin melihat yang gaib, maka pandanglah kepada yang wujud, pandang kepada yang zahir. Karena yang zahir dan yang wujud itu, itulah sebenarnya diri yang batin itu. Makanya dikatakan batin, bukan dia tidak ada, dia ada. Namun dia telah nyata dalam bentuk rupa yang berbeda. Dia ada, tapi sudah dalam bentuk rupa yang lain. Rupa yang lain, bentuk yang berbeda, itulah diri yang batin yang sebenar-benarnya itu yang sekarang. Itulah maksudnya batin tiada tersembunyi, karena dia telah sesuai dan nyata pada segala sesuatu, dan segala sesuatu itu itulah yang si batin itu. Jadi orang yang kenal lah yang bisa mengenal dan memahami sesuatu itu siapa. Bagi orang tidak kenal, tetap di dalam pikiran dan hatinya Allah itu tetap batin. Ini zikirnya Bapak Ibu. Makanya aku, kata dia, lisanku selalu berzikir kepada Allah. Yang kedua yang membuat aku bisa sampai ke sini, ya Muhammad, aku ini selalu hatiku aku hadirkan ke masjid. Hati selalu hadir di masjid. Apa maksudnya? Hati yang digantungkan ke dalam masjid, hati yang digantungkan ke dalam masjid itu adalah hati yang hadir kepada Allah. Jadi hati yang mahabbah, hati yang rindu pada masjid. Amana yang katakan masjid itu Bapak Ibu mesti paham. Kata Nabi apa? Innama ju'ilal abdi masjidan lintahura. Sesungguhnya Allah telah menjadikan bumi ini sekalian alam ini adalah sebagai masjid, tempat sujud bagiku, tempat mengingat Allah, tempat beribadah. Jadi dimanapun Bapak Ibu di bumi ini, itu masjid Allah. Ya, di sini kita mengingat Allah, ini masjid namanya. Keluar kita mengingat Allah, masjid namanya. Tempat sujud, tempat hadirnya hati dan jiwa itu kepada Allah, yang masjid Allah itu. Hadirkan hati selalu kepada Allah. Yang ketiga, ya Rasul, aku tidak pernah durhaka kepada ayah ibuku. Tidak pernah durhaka. Makanya ambillah namanya karomah, ya, dengan ayah dan ibu kita. Jadi ayah dan ibu kita itu untuk mengambil karomah. Karomah itu kenapa? Karena ridhonya Allah itu ditanamkan Allah kepada ayah ibu kita. Ridallah fi ridal walidain wa syukrullah fi syukril walidain. Siapa yang ingin mendapatkan ridha Allah, kasih sayang Allah, dapatkanlah ridha dan kasih sayang Allah itu melalui orang tua, ayah dan ibu. Karena ridha dan kasih sayang Allah itu sudah dipertaruhkannya kepada ayah dan ibu kita. Maksudnya, kalau mondeknya awak Bapak Ibu, kalau ayah ibunya kita sudah sayang dan ridha kepada kita, itu tandanya Allah dah sayang dan ridha kepada awak. Itu selami awak itu Bapak Ibu. Itu yang dikatakan oleh pepatah itu, sayang orang tua, sayang yang mondek sepanjang sepanjang hayat, sepanjang jalan. Sayangnya anak sepanjang penggalan tuh. Makanya tidak ada namanya mantan ayah, mantan ibu. Tidak ada perlu istilahnya mantan anak. Yang ada mantan apa Bu? Mantan bini. Mantan ale? Mantan laki. Ya? Ada mantan yang lele? Mantan menantu, mantan mertua, mantan pacar. Kenapa mantan pacar? Nyala jadi bini awak? Jadi tidak ada mantan ayah, mantan ibu, tidak ada lah itu. Rizdo itu. Kalau tidak, lihatlah namanya. Siapa namanya? Alkoma ya? Alkoma yang tersandik-sandik macam kelima sadat itu. Itu kenapa? Karena dia pernah menggores perasaan hati ibunya.
waktu alun sukses anak walai, bu, doakan ambo ya bu. Kok seberhasil ambo aman tu bu. Apapun yang ibu pingin, tinggal tunjuk aja bu. Ya kan? Rupanya alkohol orang Minang rupanya. Rupanya ya bapak ibu, atas izinnya Allah, mulut ibunya asin karena mendapatkan ridho Allah di situ melalui kalam ibu dan doa ibunya. Ya Allah, mudahkan urusan anakku ya Allah, lancarkan usahanya ya Allah, mudahkan dia dalam mendapatkan rezekinya ya Allah, menjadi orang sukses bapak ibu. Ketika dia menjadi orang sukses, orang yang jaya, lupa dengan mondeknya, lupa dengan ibunya, alah asyik bergali-gali dengan anak bini saya. Tak takana ibunya lah makan tu alun, tak ganti baju tu tidak. Tak ada takkan nanggil dia. Bahkan menengok ibu pun malu, ibulah tu. Membawa kawan apa boleh di situ. Situlah perasaan ibunya tergores. Akhirnya apa? Singkat cerita bapak ibu, di waktu sakaratul maut, maka dia pun tidak mampu mengucapkan dan mengkalamkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Tak mampu dia. Ditanya oleh Rasul, ibunya masih hidup tak? Masih hidup ya Rasulullah. Panggil ibunya. Sampaikan bahwa Rasulullah memanggil ibunya. Datanglah utusan di situ. Sahabat Nabi, ya, apakah ibu punya seorang anak namanya Alqamah? Ya, selama aku hidup dan selama aku punya ini anak, aku tidak pernah anakku bernama namanya Alqamah. Tak pernah. Balik lagi utusan, ya Rasul, ibunya tidak mau mengakui bahwa Alqamah itu anaknya Rasulullah. Bilang sekali lagi, kalau tak mau, anaknya dibakar. Itu. Jadi, walaupun harimau di dalamnya kambing juga kalau bapak ibu. Sabangi-banginya ibu, kan ada tapi mantan anak ada kan? Kambing juga keluarnya. Akhirnya datanglah ibunya. Ya Rasulullah, betul ya Rasulullah, itu adalah anakku. Maafkanlah olehmu, anakmu ini, supaya dia mudah melapaskan kalimat la ilaha illallah. Dimaafkannya oleh ibunya. Ketika dimaafkan oleh ibunya, Alqamah itu lancar mengucap la ilaha illallah. Itulah ridallah fi ridal walidain itu. Itu rahasianya bapak ibu. Setelah Rasulullah berjumpa pemuda, ya, barulah Rasulullah naik lagi ke atas, namanya ke alam al-malail malail a'la. Ini yang disebut namanya dengan mustawa bapak ibu. Dari al-malail al terus sampai ke raf raf-raf. Raf-raf ini yang disebut dengan sahabat. Setelah Rasulullah sampai di raf-raf, disinilah terjadi namanya liqa. Itu yang disebut namanya musahada. Proses musahada atau liqa, berjumpa dengan Rabb-nya. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Rabb-nya, apa yang dibaca oleh Rasulullah bapak ibu? Awal mula pertanyaannya. Yang dibaca oleh Rasulullah waktu berjumpa Allah itu, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut taibatulillah. Lalu disorot Allah apa? Assalamualaika ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Lalu disambung oleh Rasulullah, assalamualaina wa ala ibadillahi sholihin. Itu pertemuannya Rasulullah dengan Allah. Bagaimana pertemuan Rasul dengan Allah? Apakah Rasulullah itu bertemu kayak berjumpa dengan seseorang? Sampai di situ Rasulullah seorang diri, bapak ibu. Jibril kan di sini. Nih, engkau ya Rasul yang langsung jumpai Allah sana. Baik, siap, kata Rasulullah, naik atas. Tapi sampai di sana, apakah Rasulullah itu kayak menjumpai seseorang? Sampai di sana, Rasulullah tidak ada melihat Allah ke depan. Lihat ke belakang, tidak ada. Lihat kanan, lihat kiri, tak bersobok dengan Allah itu. Karena dirinya cuma yang ada. Maka di situ Allah bukakan rahasia dirinya, karena beliau itu telah bersih hatinya. Bukankah hati yang bersih, kata Rasul? Al-qalbu ka misli mil'ar man nazara fihi tajalla rabbahu. Hati yang bersih, yang sudah mendapatkan nur hikmah, ibarat cermin, apabila dia mampu memandang ke dalam cermin hatinya, disitulah dia nampak akan kewujudan dan kenyataan Allah sempurna nyata pada dirinya. Disitulah Allah mengatakan,
ana fi abdi zahir rabbi fi bani abdi. Hei Muhammad, aku sudah wujud, aku sudah lebur, aku sudah menjadi rahasia dirimu, hei Muhammad. Zahir rabbi fi bani abdi, nyatanya aku, zahirnya aku nyata pada rahasia dirimu, hei Muhammad. Ketika itulah Rasulullah itu sadar. Ketika itulah Rasulullah itu paham, mengerti bahwa memandang Allah tidak lain nyata pada diri sendiri. Melihat Allah itu lihat pada diri sendiri. Karena diri sendiri inilah nyatanya tempat memandang dirinya Allah. Itulah rahasianya. Nabi katakan, man talabal maula bi ghairi nafsin faqad kafara. Siapa yang ingin mencari dan menemui Allah, siapa yang ingin menyaksikan Allah, keluar daripada dirinya. Dia tidak menilik ke dalam dirinya, dia tidak menyenter ke dalam kalbunya. Faqad kafara, maka tertutuplah hatinya untuk memandang Allah pada dirinya. Padahal Allah itu telah sempurna, terang dan nyata wujudnya pada diri sendiri. Disitulah Rasulullah menyampaikan jawaban terhadap Umar. Apa kata Umar kepada Rasul? Ya Rasulullah, apakah ketika engkau melakukan Isra dan Mi'raj ya Rasul, apakah engkau melihat Allah ya Rasul? Apa jawaban Rasulullah? Iya, aku melihat Allah. Bagaimana Allah engkau lihat itu ya Rasulullah? Kata Umar, ra'aitullah nuran. Wahai Umar, aku melihat Allah itu nur. Apa maksudnya? Wahai Umar, kalau engkau sadar, engkau paham dan mengerti, nur itu telah menjadi sekalian alam, nur itu sudah menjadi tubuhku, nur itu sudah menjadi sekalian ruhku. Apabila engkau mampu memenang nur yang sudah nyata pada tubuh dan diriku ini, sudah sama kamu memandang Allah, wahai Umar. Itulah maksudnya. Bahwa nur tadi, nur itu kan tempat nyatanya Tuhan. Nur itu tempat melihatnya Allah. Nur itu kezahiran Allah. Sekarang nur itu sudah menjadi tubuh Nabi. Nur itu sudah sempurna menjadi ruhnya Nabi. Kalaulah tubuh Nabi dan ruh Nabi tempat nyata dan sempurnanya memandang nur, sedangkan nur itu adalah rahasia Allah. Kalaulah nur itu rahasia Allah, maka nur itu tiadalah diri Allah. Itulah maksudnya yang disampaikan Rasul kepada Umar. Wahai Umar, apabila engkau sudah bisa memandang diriku, sudah sama engkau memandang Allah. Maka orang yang sudah bisa memandang rahasia dirinya adalah nur, disitulah dia memandang Allah itu. Makanya inilah yang dikatakan Nabi, tidak masuk neraka orang yang memandang aku, dan tidak masuk neraka orang yang ia melihat orang yang melihat aku, kata Rasulullah. Bapak ibu, dengan Nabi jauh gak masanya? Jauh. Jadi apakah yang dimaksud itu adalah diri Nabi Muhammad? Bukan. Siapa yang memandang nur Muhammad pada diri seseorang, yang mana diri seseorang itu telah memandang Allah pada dirinya, maka selamatlah bapak ibu nih, ha? Selamat, walaupun kita tidak bertatap wajah dengan baginda Nabi, tapi Nabi memberikan jalan. Tidak masuk neraka orang yang ia melihat orang yang melihat aku. Maksudnya nur itu. Jadi kalau kita sudah memandang nur, sudah sama memandang Allah. Maka tak perlu bapak ibu mencari-cari Allah. Pandang ajalah kepada nur, sudah sama memandang Allah. Yang nur itu sudah jadi diri bapak ibu. Siapa yang memandang dirinya, sudah terpandanglah Allah. Karena Allah itulah sebenarnya yang diri bapak ibu itu. Ini Rasulullah itu. Sini melihatnya. Itulah yang dikatakan oleh Aisyah itu. Siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Allah, maka dia itu dusta. Dan Rasulullah, kata Aisyah, siapa yang mengatakan bahwa Rasulullah melihat Allah, dia dusta. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah itu melihat Allah. Apa maksudnya? Kalau kita benarkan kata Aisyah, berarti kita menyalahi sahabat Nabi
yang juga dekat dengan Rasulullah. Kalau kita benarkan kata Ibnu Abbas, berarti kita juga menyalahi istrinya Rasulullah. Kedua-duanya itu benar Bapak Ibu, enggak salah. Apa maksudnya? Siapa yang mengatakan Rasulullah melihat Allah, dia dusta. Maksudnya itu, siapa yang mengatakan bahwa Nabi melihat Allah dengan matanya, itu bohong tuh. Kata Ibnu Abbas, Rasulullah melihat Allah. Karena Rasulullah itu melihat Allah dengan mata hatinya. Nah, itu maksudnya itu. Makanya kalau mata hati kita sudah mampu melenyapkan alam dalam pandangan hati, dan diri kita juga telah lenyap dalam pandangan hati, maka nyatalah senyata-nyatanya Allah pada alam dan pada diri. Bahwa alam dan diri inilah nyatanya Allah. Kalau alam dan diri ini nyatanya Allah, maka alam dan diri inilah yang Allah itu. Namun tak boleh disebutkan, tak boleh mengaku-ngaku, tak boleh kita ini mengaku-ngaku Tuhan itu, tak boleh. Disitulah diam itu Bapak Ibu. Inilah maksudnya yang dikatakan oleh Rasul, man kasura ilmuhu qala inkara. Barang siapa yang pahamnya telah sampai, barang siapa ilmunya telah dapat hikmahnya, maka sedikit kemungkinan dirinya untuk membantah pendapat siapapun. Kalau dia sudah mendapatkan ilmu hikmah, ilmu yang rosih, ilmu yang dalam, tak mau dia membantah. Kenapa? Karena dia bisa memandang dengan empat ilmu tadi, dengan kacamata syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Tapi bagi orang yang belum sampai kepada pemahaman ilmu hikmah, dia selalu membantah-bantah itu. Tapi kalau lah duduk pada makom ilmu rosi, ilmu hikmah, ilmu kasab, sudah mampu dia memandang Allah dan segala yang wujud dalam bentuk yang berbeda, karena telah hilang dan telah hapus alam dalam pandang hati dan jiwanya, sempurnalah kezahiran dan kewujudan Allah itu. Tak perlu lagi disebut-sebut Allah itu. Itu yang namanya paham itu. Diam aja lagi Bapak Ibu. Tuh. Nih. Ah, setelah berjumpa Allah. Nih, sudah berjumpa Bapak Ibu. Nah, ini udah nomor dua nih. Pertama, bersihkan hati. Bapak Ibu simpul sini, ingin berjumpa Allah, bersihkan hati dulu. Kemudian baru bisa naik menembus tujuh petala langit. Setelah naik menembus tujuh petala langit, berjumpa Allah. Syarat berjumpa kan menyaksikan. Syarat menyaksikan itu lihat nyata Allah tuh. Nyata pada diri ini. Ha? Setelah dia mengenal, menyaksikan Allah itu pada diri sendiri, baru turun perintah sholat. Jadi sebelum ada perintah sholat, kenal dulu Allah itu maksudnya. Ini Allah belum dikenal, Allah belum disaksikan, Allah belum dilihat. Lalu didirikan juga sholatnya. Inilah sholat yang fawailul lil musallin. Sholat yang sukara, sholat yang mabuk. Itulah sebenarnya Bapak Ibu. Inilah maksudnya as-salatu li zikri. As-salatu li zikri. Salat itu untuk mengingat aku. Bagaimana kita akan ingat Allah kalau kita belum lihat Allah? Bagaimana kita akan lihat Allah kalau kita belum kenal Allah? Bagaimana kita akan kenal Allah kalau kita belum berlikok, bermusahadah, berjumpa dengan Allah? Jadi supaya kita mudah mengingatnya, berjumpa dulu, saksikan dulu, udah kenal, tuh baru bisa ingat tuh. Kalau tidak, ya fawailul lil musallin itu. Baru ada perintah sholat Bapak Ibu. Perintah sholat yang diturunkan Allah kepada Rasul dan kepada umat, itu yang disebut namanya sholat daimun namanya Bapak Ibu. Sholat daimun itu yang sholat yang 24 jam. Sholat yang kekal. Allazinahum fi sholatihim daimun. Mereka selalu di dalam sholatnya berkekalan. Itulah sholat Nabi dan Rasul. Itulah sholat para awliyalah. Dari sholat daimun baru turun menjadi sholat yang 50 rakaat. Tidak akan sanggup umatnya, kena sudah zahir. Baru menjadi sholat yang 5
5 kali sehari semalam atau 17 rakaat. Lalu dapat perintah itu Bapak Ibu. Setelah dapat perintah sholat, lalu bagaimana cara untuk mendirikan sholat yang 5 kali itu? Bagaimana cara mendirikan sholat yang 17 rakaat itu? Disitulah Rasulullah itu diberi Allah namanya ilmu. Disempurnakan cara mendirikan ibadah sholat itu. Nah, disinilah Rasulullah dapat ilmu syariat tuh sempurnanya. Dia katakan ilmu syariat fikih. Yang kedua, di sini Rasulullah mendapatkan ilmu tarekat tasawuf. Nah, di sini pula Rasulullah mendapatkan ilmu hakikat tauhid. Dan di sini pula Rasulullah mendapatkan ilmu ma'rifat hikmah di dalam mengerjakan sholat. Jadi sholat yang 5 waktu, sholat yang 17 rakaat itu mesti dikerjakan di atas ilmu syariat fikih. Berarti dia pakai wadah tubuh. Sholat yang 5 waktu itu mesti didirikan di atas ilmu tarekat tasawuf, mesti pakai hati. Sholat yang 5 waktu itu mesti didirikan atas ilmu hakikat tauhid, pakai ruh. Sholat yang 5 waktu itu mesti didirikan di atas ilmu ma'rifat hikmah, pakai sir. Jadi sholat yang 5 waktu itu ada tubuhnya, ada hatinya, ada ruhnya, ada sirnya. Sempurna dia kayak ini. Setelah sempurna Rasulullah mendapatkan perintah sholat tadi, udah dapat ilmunya, udah dapat pengajarannya tadi, barulah Rasulullah turun kembali Bapak Ibu. Turun ke alam dunia, itu makan waktu sepertiga malam, gak sampai satu malam, sepertiga malam. Udah turun, barulah diajarkan oleh Jibril. Jadi masuk waktu zuhur, malaikat Jibril pun turun mengajak Rasulullah itu sholat. Jadi Jibril lah sebagai imamnya dan Rasulullah sebagai makmumnya. Sampai waktu asar, maghrib, subuh, ya isya subuh, Jibril menjadi imam dan Rasulullah menjadi makmumnya. Sholat yang didirikan Jibril kepada Rasulullah seperti sholat yang dilihat oleh Rasulullah terhadap para malaikat. Ada yang berdiri, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang duduk. Karena Jibril ini adalah Sayyidul Malaikat, penghulu sekalian malaikat, maka Jibril lah yang mengajari Rasulullah itu bagaimana tata cara sholat itu. Setelah selesai Jibril mengajarkan sholat yang 5 waktu kepada Rasul, baru Rasulullah mengatakan sholu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Disitulah sempurnanya sholat itu Bapak Ibu, zahir dan batin. Jadi sholatnya Bapak Ibu mesti zahir batin. Maksud zahir batinnya apa? Tubuhnya sholat, ruhnya juga sholat. Ya kan? Ada yang ruhnya aja sholat, tubuh gak sholat. Ada yang tubuhnya sholat, ruhnya gak sholat. Kedua-duanya mesti ada Bapak Ibu. Itu sempurna itu. Jadi sebelum tubuh ini berdiri, yang berdiri dulu yang mana? Ruh itu. Sebelum tubuh ini ruku, yang ruku dulu yang mana? Sebelum tubuh itu sujud, yang sujud dulu yang mana? Ruh. Itu yang katakan sholat zahir batin. Maka tubuh ini menjadi makmum, ruh itu yang menjadi imamnya. Imam itu ruhnya, makmum itu adalah anggota tubuh. Itu zahir batin namanya Bapak Ibu. Itu yang Allah maksud, wa asbagu alaikum ni'amahu zahiratan wal batina. Aku sudah sempurnakan nikmatku kepada dirimu, zahir dan batin. Itu maksudnya, kalau kita ingin mengenali Allah, kenalilah Allah itu zahir dan batin. Kalau kita ingin mengenal diri, kenalilah diri yang zahir, kenali pula diri yang batin. Kalau kita mengenal ibadah, kenalilah ibadah yang zahir, kenal pula ibadah yang batin. Kalau kita ingin mengenal ibadah sholat, puasa, zakat, haji, maka kenalilah ibadah sholat, puasa, zakat, dan haji yang zahir dan yang batin pula. Barulah sempurna pelaksanaannya Bapak Ibu. Ini saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ya, cerita Isra dan Mi'raj yang mesti kita amalkan, bahwa Isra dan Mi'raj itu telah dicontohkan oleh baginda Rasul. Kalau Nabi sudah mencontohkan cara berisra dan Mi'raj dengan Allah, maka kita wajib untuk berisra Mi'raj kepada Allah. Caranya tadi, bersihkan hati ini. Tentu tidak mungkin Jibril datang kepada Bapak Ibu, assalamualaikum Bapak Ibu, ambo Jibril. Tidak mungkin dah.
Jadi cukup kata Nabi, likulli sa'in sakalatun wa sakalatul qalbi zikrullah. Tiap-tiap sesuatu ada alat pembersihnya, pembersih hati tidak lain adalah zikir kepada Allah. Maka caranya tidak perlu lagi Jibril datang kepada kita. Kita saja sudah cukup membersihkan hati kita dengan cara berzikir. Kalau sudah berzikir kita, sudah bersih hati kita, maka kendaraan kita yang dikatakan burak itu adalah nur. Nur itu yang dikatakan sebagai burak kita, yaitu ilmu ma'rifat. Itulah buraknya kita itu. Kalau kita sudah punya nur, sudah punya kendaraan yaitu ilmu ma'rifat, maka ketika itu maka kita bisa memasuki pintu langit. Pintu langit itu tidak lain ada di dalam diri Bapak Ibu sendiri. Karena yang dikatakan langit itu adalah yang batin, yang dikatakan bumi itu adalah yang zohir. Yang zohir inilah yang bumi, yang ruh inilah yang dikatakan yang langit itu. Maka bersihkanlah langit sudur, fuad, kulub, sagopah, lub. Disitulah kita masuk ke dalam rahasianya diri Allah itu. Disitulah Rasul mengatakan bahwa melihat dan memandang Allah itu pada diri surang-surang. Makanya kalau sudah tajam pandangan hati kita, karena Allah tanamkan nur ke dalam kalbu kita, maka disitulah hati itu mampu memandang kewujudan dan kezahiran Allah sempurna nyatanya pada diri sendiri Bapak Ibu. Inilah saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita hidayah, petunjuk dan kemudahan untuk memahami setiap proses perjalanan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.